أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Barisan Ahli Jatuhan Kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, ayahanda, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi dengan limpah inayah, izin serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan dan kesihatan yang baik insya-Allah kepada kita untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, dan mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah memilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ada perkongsian dan ada kebaikan yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ni insya-Allah. Ini bukan mudah tuan-tuan di saat-saat Jumaat, lepas tu Sabtu cuti, Ahad cuti, Isnin cuti, Selasa pun cuti. Pakat-pakat yalah, tapi Allah Ta'ala pilih kan, dalam banyak-banyak orang tu Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam suasana ilmu. Dan pekerjaan yang terbaik adalah apa yang kita buat sekarang di muka bumi Allah ni, iaitulah mencari ilmu. Sebab dengan ilmu Allah Ta'ala akan permudahkan siapa, barang siapa yang memilih jalan kesukaran dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok beza orang yang ada ilmu dengan yang tak ada ilmu kan, sangat berbeza. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab At-Ta'limul Muta'allim, bagaimana satu bait syair berkenaan dengan syarat-syarat orang yang menuntut ilmu, yang mana dikatakan ala la tanalul ilm illa bisittatin sa'umbika amma jemu'iha bibayanin zuka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustazin wa tulu zamanin. Mengaji dulu dengan Pak Kiai. Bila ngaji dengan Pak Kiai ni, Pak Kiai dia tahu kita ni tak berapa nak cekap sangat menghafal. Jadi dia bagikan bait syair itu dengan lagunya sekali kan. Jadi bila teringat lagu tu, ingat dia punya matan dia tu. Ala la tanalul ilmi illa bisittatin
سأنبيك أن مجموعيها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغات وإرشاد أستاذ وطول زمان. نعم ya, syarat-syarat orang yang menuntut ilmu yang mudah-mudahan ada kat kita. Yang pertama dia kata apa? Zukain. Zukain ni apa? Bi kebijaksanaan. Ya. Ha, kita ni tergolong daripada golongan orang-orang yang bijak. Betul, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri majlis ilmu. Pada masa yang sama kita bijak. Ya, untuk berada dalam majlis ilmu sebab ya, walaupun ilmu itu disampaikan berulang kali dengan orang yang sama barangkali, tetapi dapatan kita pasti berbeza. Kan? Dapatan itu pasti berbeza. Apatah lagi dengan guru yang pelbagai dan ilmu yang pelbagai. Disiplin ilmu yang pelbagai. Kita akan dapat. Sebab tu orang yang menghadiri majlis ilmu dia akan apa? Mencerna kan. Aha tu. Sebab tu anak-anak kita ni ya, yang mana hafal Quran ni tuan-tuan ya, dia menghidupkan sel yang sedang tidur. Kita ni sebenarnya tak berapa nak guna sangat otak kita ni. Jadi anak-anak yang menghafal Quran ni ya, yang menghafal Quran ni dia apa, memeras apa tu otak dia untuk dia menghafal tu. Pada masa yang sama dia menghidupkan sel-sel yang tidur. Ya. Tu. Cumanya kita ni kadang-kadang salah faham, ya. Anak yang tak berapa nak cerdik, kita hantar dia pergi sekolah agama menghafal Quran. Anak yang cerdik, kita teruslah ikut arus perdana ni kan. Yang betulnya yang cerdik ni kita pergi hantar hafal Quran. Supaya apa? Supaya dengan zukain, kecerdasan, kecerdikannya itu ya, dia dapat menguasai dengan lebih mantap, lebih cepat. Ya. Macam di Selangor ni, ya, Mak Tahfiz, dia panggil MITIP lah, Mak Tahfiz Sains dan Teknologi yang bawah kerajaan negeri tu kan. Ya. Pelajar-pelajar yang dipilih itu adalah pelajar-pelajar yang mempunyai IQ yang tinggi. Ya. Selain daripada 5A, UPSR, PSRA dia, Mumtaz. Kalau perempuan tu, sebab saya pernah dulu jadi panel untuk Temuduga tu, ya, kemasukan pelajar. Jadi 96-97 ke atas tu perempuan punya, dia punya pencapaian tu, berebut. Ha, kalau setakat 90 tu, tak apa. Lelaki je. Lelaki 90-80, ha, tu 89 ke atas lah. Ha, lelaki. Ha, ya. Nak bagi tahu apa tuan-tuan, ya, walaupun dia di situ dia belajar ya, selain daripada Quran dia hafal ya, pelajaran Al-Azhari, Azhar ya, kemudian dia juga belajar akademik kan, tapi pelajar ni kok mana pun sampai tingkatan 3 tu kebanyakannya dah habis 30 juzuk. Nampak tak ya, zukain. Jadi bukan kita menidakkan pelajar yang tak cerdik itu untuk pergi hafal Quran, tak bagus. Maknanya bila pelajar tu kita letak dekat Quran ni supaya apa? Supaya Quran itu boleh jadi panduan, boleh jadi pakaian, kan? Ha, jadi kalau apa pelajar-pelajar yang cerdas ni memang orang kata kan. Ha, jadi pelajar-pelajar yang lepasan tu ada yang dia dah hafal Quran ya, dia ambil medik kan, dia ambil apa pengajian ni apa kapal terbang punya benda kan. Jadi yang cerdik-cerdik ni kalau kita tolak dia ke situ, maka akan datang kita akan mempunyai apa doktor yang hafal Quran ya, pilot yang hafal Quran kan. Dan kita sendiri pun kalau kita pergi mana, pergi hospital kan, kalau yang merawat kita tu dia baca Quran kan, bismillahirrahmanirrahim, kita pun ya, duduk tengah sakit tu rasa
Lepas tu yakin kan, ya, dengan tak siapa-siapa lah yang duk rawat kita tu kan. Ha, tu nak cerita ya, syarat nak menuntut ilmu ni yang pertamanya adalah zukain. Ha, macam kita ni kira zukain lah kan, datang tak apa kan. Ha, ada tuan-tuan yang ada buat catatan tu, ha, tu antara yang zukain jugalah tu. Yang yang lain-lain ni semua pakat zukain Melaka lah. Sebab Imam Syafi'i pun dia mengaji kan, dia guna air liur dia. Ha, ya, zukain. Kemudian wahirsin. Apa dia wahirsin ni? Wahirsin ni adalah kesediaan, bersedia untuk menerima. Ha, macam tuan-tuan lah kan, tuan-tuan bersedia, sedangkan tuan-tuan ada pilihan lain ya? Lepas maghrib boleh buat kerja lain, tapi tuan-tuan pilih untuk mengambil ataupun mencerap ilmu ya? Ha, tu bersedia untuk untuk terima ilmu tu tadi. Ha, jadi kalau nak mengaji ni tak bersedia, janganlah. Sama juga macam yang kita sebut tadi kan, tahfiz di Malaysia ni, di Selangor lah ya, banyak tumbuh ya. Mak-mak ayah ni pun semangat hantar anak tahfiz, tapi kalau anak tu tak nak, tidak bersedia untuk dia, jangan. Sebab apa? Sebab kebarangkalian dia gugur awal ya. Ya, sebab kadang-kadang mak ayah ni dia semangat ya. Yang semangat tu mak ayah ya, nak anak dia jadi seorang hufaz kan, hafal Quran, hantar tahfiz. Anak dia tak sedia pun, tak minat pun ya. Akhirnya tak ada apa ya, zukain wa hirsin wastibarin ya. Nak menuntut ilmu kena banyak sabarnya, sebab orang yang menuntut ilmu ni dia diuji ya, dan menuntut kesabaran yang tinggi kan. Ha, kalau yang menuntut ilmu kadang-kadang diuji dengan kesakitan, kadang-kadang diuji dengan kematian ahli keluarga ya. Ha, macam tu wastibarin. Kemudian wabul ghatin ya. Apa dia wabul ghatin? Cukup belanja. Ha, nak mengaji mesti ada belanja. Macam tuan-tuan tadi datang tak bawa belanja kan. Ha, ya. Ha, tapi yang cerita yang nak pergi mengaji ni kena ada belanja, ada ongkos. Yang akhir sekali waktu luzaman. Ya, mengaji ni masanya panjang. Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan hingga ke liang lahat. Ya. Dan ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Ha, tu. Ya. Ha, jadi masanya tu ya, masanya tu tak ada orang kata apa, tak ada kata ala ustaz kan. Macam kita buka kelas mengaji kadang-kadang dekat surau kat masjid kan, ala ustaz pagarnya dah tak ada ustaz. Ha, dia guna alasan pagar lah ya. Ha, dah tak apa-apa ni kalau buat kelas hafazan. Oh, ustaz dah tua-tua ni ustaz kan. Ha, sebenarnya tak ada istilah tu ya. Kalau kita ada kemahuan, umur kita macam ni, kita menghafal pun kalau kita ada kemahuan dia akan jadi. Ha, ya. Tu. Mudah-mudahan keenam-enam syarat yang disebutkan itu ya ada pada kita. Ha, dan mudah untuk kita untuk kita mencerap ya, ilmu. InsyaAllah pada malam ni kita baca sedikit ya, berkenaan dengan ayat-ayat hukum berkenaan surah Isra. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang sebut, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang yang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ya, adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Nah, tu.
Ya, kita tengok asbab nuzul, ya, sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan. Yang mana ayat wa atidzal qurba haqqah, ya, diriwayatkan oleh At-Tabari dan lainnya, ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya apabila turun ayat tersebut, Rasulullah memanggil Fatimah dan memberikan kepadanya hak. Ha, itu dia. Ya. Kemudian asbab nuzul bagi ayat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya. Yang mana menurut adat, ya, bangsa Arab, mereka mengumpulkan harta daripada usaha, harta rampasan, ya, juga melalui peperangan. Kemudian harta tersebut dibelanjakan untuk tujuan bermegah-megah, ya, serta memuaskan hawa nafsu. Manakala kaum musyrikin Quraisy pula membelanjakan harta mereka untuk menyekat orang ramai daripada mengikuti ajaran Islam, juga melawan musuh-musuh mereka. Lantaran itu turunlah ayat tersebut mencela segala perbuatan mereka. Ayat ini diturun, sebab-sebab turun ayat ni adalah macam tu, kan? Orang Arab ni dulu dia berperang, siapa kuat dia king lah, kan? Jadi harta rampasan, harta yang mereka ada, mereka gunakan untuk tujuan bermegah-megah. Manakala, ya, ketika mana Islam sudah mula nak berkembang, ya, kaum Quraisy ataupun kaum kafir musyrikin Quraisy, ya, menggunakan, ya, kekayaan ini untuk menyekat apa? Kebebasan ataupun menyekat penyebaran agama Islam. Baik. Memberi nafkah kepada kaum kerabat, yang dikatakan wa atidzal qurba haqqahu wal miskin, ya, wa atidzal qurba haqqah, ya, wahai orang-orang yang mukallaf. Siapa kita? Ya, kitalah. Berikanlah kepada kaum kerabat kamu yang terdekat haknya atas dasar silaturahim, ya, kasih sayang, ziarah dan hubungan baik. Tu. Ya. Pemberian tersebut hendaklah diutamakan atau mengambil berat hak mereka ketika ketiadaan mereka, keadaan mereka memerlukan bantuan, ya, seperti nafkah dan sara hidup, agar mereka bebas daripada belenggu dan desakan hidup. Ya. Kaum kerabat terdekat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, iaitulah siapa? Siapa dia buat atizal qurba? Anak, isteri, kan? Ya. Adik-beradik, itu yang paling hampir lah, qurba, kan? Diambil daripada perkataan qaraba yuqaribu, kan? Qarib. Kita kawan rapat kita, kan, kawan karib kita, qarib, hampir, yang paling hampir. Jadi yang ni siapa yang paling hampir, dia akan mula merangkumi mak ayah, ya, kemudian anak-anak serta adik-beradik. Ayat itu menyatakan saranan supaya berbakti dan menafkahkan kepada kaum kerabat, yang mana ia sekaligus dapat menghubungkan silaturahim. Anak-anak cuti, kan, jadi cuti itu hari cuti raya haji, ya, kemudian cuti merdeka, ya, kemudian cuti, inilah cuti, ya, hari keputeraan, kemudian cuti awal Muharram. Jadi kita manfaatkan cuti kita ini adalah untuk menyambung apa, silaturahim, ya. Kalau kita jumpa kawan-kawan yang biasa jumpa tu dah biasa dah, yang dikatakan silaturahim ni saudara-saudara kita lah, ya, saudara yang jauh. Ya. Barangkali waktu cuti inilah kita nak menghubungkan silaturahim, ya. Dan orang yang menghubungkan silaturahim, ya, Nabi kata, "Hendakkah aku ajarkan kepada kamu bagaimana nak umur panjang dan rezeki murah?" Ya. Antaranya disebut sambungkan silaturahim. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi berjumpa dengan contoh, kita ada saudara kita yang buat walimah, katalah belah pantai timur, kita tak dapat pergi, ya, adik kita pergi ataupun saudara kita yang lain boleh pergi, ya, akhirnya kita bagi tahu, kirim salam lah, katalah kat Tok Cik lah, kirim salam kat Tok Cik lah, abang tak dapat datang, ya. Kemudian
Bila mana sampai di sana, Tok Cik akan terima salam itu dengan Waalaikumsalam, nanti nak balik sampaikan salam. Jadi di situ ada berlaku apa? Doa mendoakan. Berlaku proses doa mendoakan. Yang kita doakan, kirim salam dengan lafaz assalamualaikum, nanti Tok Cik kita pun kirim salam juga pada yang sama. Nampak tak? Dan kena pula hari tu musim durian, umur panjang, rezeki pun dah datang. Macam tu dia punya hal keadaan dia. Hal itu adalah selaras dengan syariat yang juga mempunyai kaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah sahabat tanya pada siapa yang perlu aku buat baik kebaikan, kan, yang dikata ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adnak summa adnak, kan, nak buat baik ni kepada siapa? Of course lah, yang pertama sekali dalam Quran pun dah sebut dah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, kan. Lepas dah kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas pada itu buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan di antara keduanya itu, ya, yang di bukan di ya, yang dimuliakan, ya, yang Nabi sebut adalah emak ataupun ibu. Tengok betapa Islam, Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiktiraf dan memuliakan kaum ibu. Sebab tu kita tengok ibu pejabat, ibu negeri, kan, ibu sawat, ibu negara, lagi ibu apa lagi yang dekat dengan kita, ibu jari. Dia tak ada bapa jari, bapa negara, tak ada, bapa sawat, pelik bunyinya tu. Menunjukkan pengiktirafan itu memang berlaku. Jadi dikatakan, kepada ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapa kamu, dan kemudian orang yang hampir, hampir dengan kamu dan yang hampir dengan kamu. Dalam hadis lain yang berkaitan dengan kesan serta faedah menghubungkan silaturahim dan juga berbuat baik kepada kaum kerabat, iaitu lah man sarahu ay yabsuta lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Ini hadis yang macam saya sebut tadi lah. Maksudnya sesiapa yang suka rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Peraturan dan landasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran mengenai nafkah yang seharusnya diberikan kepada seorang terhadap ahli keluarganya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Yang maksud dia, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Bila sebut nafkah, mesti menuruti kemampuan. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sekadar yang dia mampu. Sebab tu dalam ayat lain Allah Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiqu nafis sarra'i wa dharra. Uiddat lil muttaqin, syurga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sara, orang yang menginfakkan hartanya menuruti kemampuannya, ketika dia senang dia infak, ketika dia susah pun dia infak juga. Itu dia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuannya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maknanya dalam kita nak buat baik ni, ya, infak, maknanya kita buat kebaikan lah, ya, kita kena tengok juga ke kemampuan kita, ya, kemampuan kita takat mana, keperluan kita takat mana. Jangan kerana nak ni habis, ya, sampai tanggungjawab kita jadi terganggu disebabkan kita terlampau tak mengikut, orang kata apa, tidak mengukur baju pada badan sendiri. Berdasarkan ayat tersebut, Islam menilai memberi nafkah dan infak hendaklah diutamakan kepada ahli keluarga, kan? Isteri, anak-anak, kan? Tadi kita dah sebut dah, ibu bapa, kemudian isteri, anak-anak. Selain daripada nafkah yang kita berikan, ya, yang merupakan sedekah yang terbaik, ya. Kadang-kadang kita bila dah bagi nafkah, kita rasa dah memadai dan kita berkira-kira dengan anak dan isteri, sedangkan dengan kawan-kawan tak ada hal, ya. Lepas habis kuliah ni, kang, pergi minum-minum, pergi ngeteh, kan? Ni meja saya belanja semua, tak ada masalah, kan? Tapi bila pergi makan dengan anak isteri, ya, makan apa? Roti canai, roti canai. Yang seorang minta roti telur. Oh, lebih ni. Kan? Sebagaimana yang hadis diriwayatkan Abu Hurairah, khairus sadaqat, ya, ma kana an zahri ghina wa abda miman ta'ul. Ya, sebaik-baik sedekah itu ialah yang berlebihan daripada harta kekayaan, dan mulakanlah, ya, ia daripada orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Maknanya sebaik-baik sedekah tu ialah isteri, anak-anak kita, ya. Kemudian wal miskin wa banas sabil. Tadi kita dah sebut, ya, wa atizal qurba haqqahu. Kita dah menunaikan hak-hak orang yang terdekat dengan kita. Kemudian sambung ayat tu, wal miskin wa banas sabil, ya, orang miskin serta terlantar di dalam perjalanan atas dasar agama wajib dibantu agar mencapai matlamat dan hajat mereka, ya. Di mana orang miskin dan terlantar di dalam perjalanan mempunyai dua hak. Apa dia? Yang pertama, hak menunaikan atau memberikan zakat kepada mereka, ya, sebab mereka termasuk dalam asnaf, ya, asnaf yang 8. Bila sebut asnaf yang 8, tuan-tuan jangan fikir yang 2 hari lepas malam tu, ya. Sebab tak baca akhirnya, kan, yang asnaf rekod tu lah yang kita sebut tu, kan. Yang ni asnaf apa? Asnaf Ibnu Sabil. Orang yang berpergian, kan. Ataupun asnaf fisabilillah, ya. Yang keduanya, hak memenuhi keperluan mereka daripada keperluan, ya, keperluan ketika berada, ketika ketiadaan, apa dia, harta zakat. Oleh itu, orang miskin dan orang yang terlantar dalam musafir itu berhak mendapat bantuan untuk melepaskan kesempitan yang mereka hadapi. Itu pasti. Orang yang bermusafir, orang yang berperjalanan, dia akan melalui kesukaran. Jadi tanggungjawab kita, kewajipan kita adalah merengankan kesukaran yang mereka hadapi. Ya. Sememangnya dalam Islam, golongan miskin diberi perhatian serius. Ya. Mereka berhak menerima zakat demi membantu mereka meneruskan penghidupan dan memenuhi keperluan asasi seperti orang lain juga, seperti makan, minum, tempat tinggal serta perubatan. Ya. Islam agama yang sangat adil. Jika mereka dibiarkan begitu, bererti saban hari dan sepanjang hidup mereka penuh penderitaan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai seseorang itu hidup dalam keadaan menderita. Ya. Kita tengok, kita jangan tu, kadang-kadang orang ada yang bertanya, kenapa ada orang miskin?
Ya, sebenarnya fungsi orang miskin adalah untuk memenuhi apa? Tanggungjawab orang yang kaya, dan orang yang kaya, ya, dia memerlukan kepada orang yang yang miskin, saling memerlukan. Ha, jangan kita sombong kata dekat muka bumi ni kan. Sebab kalau tuan-tuan fikir, goreng pisang yang kita nak masukkan dekat mulut kita tu, ya, kita nak masukkan goreng pisang dekat mulut kita tu, berapa ramai yang terlibat dalam kejadian goreng pisang tu? Betul, kita beli dekat penjual goreng pisang tepi jalan. Tetapi terdapat apa, sumbangan orang-orang lain untuk sampai jadi goreng pisang tu dekat mulut mulut kita. Yang tanam, yang baja, yang baja pula ada pekerja-pekerja pula buat baja. Kan? Lepas tu, ya, dah tanam ada yang ambil, kemudian ada yang ya, dia proses-proses tu lah. Ya. Sampai goreng pisang tu dekat mulut kita. Kan? Ha, nampak? Maknanya kita ni dalam kehidupan kita ya syuddu ba'duhum ba'd, saling memerlukan antara satu sama sama lain. Ya. Nah, jadi orang yang kaya, kalau dah semua kaya, kita nak infak dekat siapa? Kan? Ha, jadi perlunya ada orang yang yang memerlukan, orang miskin. Dan orang miskin pula ya menjadi apa? Asbab kepada orang kaya ini boleh menginfakkan harta dia. Sehubungan dengan itu, menjadi tanggungjawab orang yang berharta atau yang kaya membantu mereka selaras dengan konsep Islam di mana semua orang Islam itu bersaudara. Ya. Mudah-mudahan dengan harta zakat dapat membantu orang miskin keluar daripada belenggu kemiskinan. Sama dengan yang kita cerita yang rekod tu. Ha, yang tuan-tuan kan, apa, golongan LGBT layak terima. Ya. Layak terima tu siapa? Orang-orang yang bersedia untuk keluar daripada belenggu kemaksiatan tu. Ha, sebab tu kalau kita nak sebut, ya, kalau kita kata diskriminasi kepada golongan LGBT, siapa yang diskriminasi mereka? Tak ada. Malahan kita kesian nak bantu mereka untuk kembali. Sebab mereka ada pilihan. Beza dengan orang OKU. Orang OKU dia tak ada pilihan. Tapi orang ni, golongan ni, dia ada pilihan. Ya? Sebab secara peribadi, saya pernah outreach ya, dengan kawan-kawan di JAKIM, ya, di Bukit Bintang sana, ya, mendekati golongan-golongan yang tajuk bengkel tu manual HIV dan AIDS. Mungkin saya dah cerita dekat sini. Ya? Manual HIV dan AIDS. Ya? Kita nak tengok golongan mana yang menjadi penyumbang kepada penyakit tu tadi. Ya. Kita belajarlah selama seminggu tu di situ, dia bagi ilmu, ya, bagi ilmu kat kita. Macam mana kita nak mendekati golongan penagih yang tegar. Yang kalau kita pergi, dia datang kat kita, "Bro, tolong cucuk bro," dia kata. Kita sebesalah kita kan. Ha, tapi kalau yang dah biasa pergi, dia akan ambil jarum, dia akan tolong cucukkan. Kalau tak cucuk, dia mengamuk nanti lain macam. Eh, tak apa, cucuk. Ha, tu penagih tegar, dah memang itu dia punya tu. Kan? Ha, jadi lepas dah outreach, ya, sebelum kita outreach, jadi kita dah didedahkan dengan golongan ni, golongan tu. Dan peratus sekarang, ya, maknanya sekarang ni peratus sumbangan penagih kepada penyakit HIV dan AIDS menurun selepas kerajaan pernah bagi jarum percuma. Pernah kan? Yang kita pun marah juga kan? Kita kata apalah kerajaan ni bagi jarum percuma, nak menggalakkan orang penagih dadah. Rupanya bila bagi jarum percuma, ya, mereka masing-masing ada jarum sendiri. Dia tak berkongsi jarum. Penularan wabak penyakit tu sebab berkongsi jarum. Jadi golongan penagih ni, dia punya peratus penyumbang ni dah kurang. Dan penyumbang terbesar kepada HIV dan AIDS hari ini adalah golongan LGBT, ya, lesbian, ya, gay, apa, transgender kan. Lepas tu apa lagi, bisexual kan. Lepas tu ada nak tambah lagi belakang kan, Q, ada yang tambah I, ya. Sebab
hari ini, lebih-lebih lagi hari ini bila benda ini dibangkitkan, yang menjadi bahaya adalah kepada anak cucu kita. Ya, dia dah tahu. Semua dah tahu benda ni. Ya, dah tahu. Jadi bila mereka tahu, ya, mereka nak, biasa anak-anak ni dia akan nak cuba. Ya. Apa minggu lepas yang namanya apa kelab Blue Boy tu kan, yang kena tu. Saya pernah masuk tu. Ya. Waktu outreach tu memang dibenarkan, maknanya sebelum pukul 10 siapa-siapa boleh masuk. Lepas pukul 10 ke atas ahli sahaja. Ah tu. Ah jadi kami ni waktu nak outreach ni petang tu coach cakap, okey petang ni semua tukar baju. Semua pakai baju biasa. Oh, kita ni yang orang pejabat agama kan, bila tukar tu rasa macam pelik sikit lah. Nak pakai seluar jeans, pakai seluar t-shirt kan. Ha, memang tak nampak macam orang agama lah. Konon-kononnya. Sampai dekat lapangan, geng-geng tu, dia kata apa? Kenapa ramai sangat orang pejabat agama kat sini? Dia kenal. Ya? Dia kenal orang pejabat agama. Ya? Ha, tujuan kita adalah untuk mendekati. Ya? Untuk mendekati. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila mana sepatutnya kami petang tu, ni cerita tuan-tuan, petang tu sepatutnya kami mendekati penagih dadah yang tegar, tetapi ditukar. Coach kata petang ni kita tak pergi ke penagih, kita pergi ke golongan yang ni LGBT ni. Tuan-tuan rasa apa, agak-agak tuan-tuan apa tuan-tuan rasa waktu tu? Saya rasa macam nak lari waktu tu kan. Dah lah waktu dapat surat tu, Jakim punya program, dia punya tempat dia Bukit Bintang. Macam pelik je. Selalunya kat Ilim ke kan, kalau Selangor Ildas, ni Bukit Bintang. Wah, pusing cari ya. Duduk dekat hotel tu semua apa pegawai-pegawai Hal Ehwal Islam ni duduk situ. Jadi kami dia bagi latihan petang tu, minta pergi tengok kupu-kupu malam tu. Oh, lain macam tuan-tuan. Rasa nak cabut lari. Dekat situ dah menunjukkan kita sebenarnya stigma kita. Kita dah judge mereka sebelum kita mendekati mereka. Tapi bila tuan-tuan dah dapat mendekati, ya, mereka sebenarnya ada pilihan. Ada pilihan. Cuma siapa yang nak mendekati dan nak menarik mereka ni? Ya. Betul, ada yang kita jumpa tu, dia siang normal, bawa teksi. Tapi dia kata bila petang, naluri kewanitaan tu datang. Dia kata memang tak boleh nak buat. Akhirnya, parking teksi, tukar. Malam jadi kupu-kupu. Ya? Malam jadi kupu-kupu. Ada yang, maaf saya sebut kat sini, ada yang balik daripada Mesir pun ada. Ya? Yang hebat-hebat. Tapi naluri itu, walau bagaimanapun mereka masih ada pilihan, maknanya masih boleh dibantu. Ya, tu yang macam di Selangor, di Baitul Salam tu lah, di Sabak Bernam. Ya, Baitul Salam, lupa saya nama dia. Ya, kat situ apa juga jenis masalah sosial akan dihantar untuk dipulihkan di situ. Guna dana mana? Dana asnaf yang 8 tu yang namanya dana recall. Ada yang melahirkan anak luar nikah, yeah? Ada yang apa-apa jenis lah, yeah? Dia letakkan di situ. Oh, tapi pengalaman tu memang tuan-tuan, yeah? Kita bagi ruang, yeah, untuk azan dikumandangkan insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Ya. Jadi kelab Blue Boy tu, ya, selepas pukul 10 ahli dia. Dan yang masuk tu memang yang lelaki yang dah ubah penampilan jadi perempuan. Dan yang ada dalam tu yang dah macam perempuan pun. Ha, sebab tu kawan-kawan tu tengok, kata untuk ahli je, maknanya lelaki yang jadi perempuan, tu perempuan masuk, dia kata.
Jadi coach kita bagi tahu lah, tu bukan perempuan, dia kata. Tu memang lelaki yang dah 100% dia dah tukar. Kecuali kotak suara. Kotak suara ni dia boleh bedah, tapi risiko dia dua. Sama ada suara jadi kecil ataupun dia bisu. Ha, sebab tu dia orang tak berani tukar. Ya. Yeah? Ha, sebab tu kalau kita bagi dia marah, keluar suara jantan tu. Kan? Dalam duduk buat-buat je kan. Ha. Ya. Yeah? Dan kalau dia kejar kita, tenaga dia lagi kuat. Ya. Yeah? Jadi sebelum ke 10 dia ada satu kelab, iaitu ada satu lagi kelab untuk yang gay saja. Ha, yang tu pun coach kata, okey ustaz, ni sebelum pukul 10 ustaz boleh masuk, kan? Ustaz pergi dah masuk. Tak ramak kita nak masuk tuan-tuan. Kan? Dia suruh tengok, tengoklah aktiviti dalam tu. Memang tak ramak kita. Kan? Okey. Kemudian selepas tu kita dah tengok yang mana golongan ni pelacur semua kita dah tu. Kemudian dia bagi tahu ada satu golongan lagi yang penyumbang kepada HIV dan AIDS tetapi sukar untuk dikesan. Ha, jadi kami tunggulah sampai dah hujung tu. Okey, dia kata, ustaz, barangkali ni kita punya sasaran. Tengoklah. Ada 4 orang pemuda lah. Eh, yang pakai smart pejabat. Eh, seluar slack semua. Baik apa. Lepas tu dah hujung tu, 2 bangun. Okey, kita tengok yang ni. Kita pun follow lah. Tapi buat macam biasa lah kan. Follow, tengok. Jalan tu bila dah sampai dekat mana? Dekat Bukit Bintang tu dia nama apa? Arab Walk kan? Ha, tu. Dia jalan. Akhirnya dia pegang tangan. Okey lah ni. Kan? Sampai dia nak berpisah, dia cium mulut dengan mulut. Yang ni memang susah nak kesan. Kalau yang tadi senang, dia lelaki, dia ubah penampilan jadi perempuan, kan? Tapi yang jenis smart ni, kan? Kerana smart ni kita bukan boleh tahu, kan? Kan? Sukar untuk dikesan dan sangat bahaya. Ya? Jadi anak-anak kita hari ni, ya, bila dah didedahkan dengan itu, bila kita tidak kawal keadaan ini, dia akan ingin mencuba. Sebab bagi dia tak ada risiko melainkan lelaki dengan perempuan. Ya? Lelaki dengan perempuan, risiko dia mengandung. Bila dia lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ya, memang dalam perhubungan itu ada seronoknya tu. Dia anggap benda tu selamat. Sebenarnya benda tu tidak selamat pun. Ya? Selain daripada laknat Allah Ta'ala, penyakit pula kan yang kita khawatiri. Dapatlah beberapa pengalaman dekat situ, ya, dan kita rasa memang kita kena bantu golongan ni, dan mereka ada pilihan. Sebab tu bila timbul isu tandas, masuk tandas laki ke tandas perempuan ke, baik itu basic lah kan, balik pada fitrah. You lelaki, masuklah tandas lelaki. Kalau perempuan, masuklah tandas perempuan. Jangan bagi tandas OKU. Kesian OKU, tak boleh lari. Kalau dia masuk tandas perempuan, dia lelaki, kebarangkalian dia pun ada nafsu lelaki. Boleh jadi benda tak elok dalam tu. Kalau dia pergi tandas lelaki, dia lawa. Barangkali lelaki kat dalam tu geram kat dia, boleh jadi juga. Tapi kalau dia pergi tandas OKU, tuan-tuan, kesian OKU. Kena pula duduk kat wheelchair tu, nak lari mana? Disergahnya dek geng-geng ni kan? Ha, tu. Jadi kita tak ada. Maknanya tak ada diskriminasi, malah kita nak bantu. Ya? Ha, tu. Nak cerita hak tu lah. Ya? Memang betul mereka pun ada hak sebagai manusia kan? Kita pun, hak kita adalah membantu mereka. Ya? Kat situ jugalah yang kita dapat ilmu apa yang dikatakan penyakit HIV itu tidak menular melalui sentuhan dan sebagainya. Sebab sebelum sesi yang seterusnya kami berkumpul, ada dengan ada seorang apa ni tu datang pegang-pegang kita semua, pegang sekali rupanya dia yang penceramah. Waktu dia ceramah tu dia bagi tahu, tuan-tuan, saya pengidap HIV.
Kita pun ah sudah kata. Tadi duduk makan kuih minum sama-sama dengan kita. Rupanya dia bagi tahu yang HIV tidak menular melalui sentuhan dan sebagainya. Dan dia pula terima penyakit tu sebab dia kata mesti tuan-tuan rasa saya ni orang yang jijik, dia kata kan. Dia terima tu sebab dia accident ya, dan darah yang dia dapat tu. Itu orang kata apa? Dia tak bernasib baik lah. Ya. Bukan rezeki dia lah. Darah tu ada kuman HIV tu. Ya. Dan kuman HIV ni dia akan mati bersama dengan tuan dia. Sebab dia HIV ni dia belum pergi kepada AIDS lagi. Kan? Dia masih ada orang kata apa, kurang daya tahan penyakit. Tapi masih masih itu sebab dia pun berkahwin, ada anak, tak ada masalah. Kan? Tapi bila dia kata bila kurang daya tahan penyakit tu dah habis, itu yang dia takuti sebab dia akan penyakit yang paling ditakuti adalah hepatitis B tu. Ya. Sebab tu bila orang yang kena AIDS ni ya, dia kurus ya, sampai apa dia tak boleh nak makan sebab benda tu dah mula membakar kat dalam ni. Dia mula merosakkan dia punya dalam kan. Dia nak makan ubat tak boleh, akhirnya dia reput-reput macam tu je lah. Ya. Tu. Lepas tu adalah sikit ilmu. Kalau sekiranya berlaku kemalangan berdarah, janganlah kita ni yang orang awam ni nak tunjuk hero kat situ, nak pergi angkat apa semua, jangan. Dikhawatiri yang berlaku, yang kemalangan itu ada penyakit hepatitis B. Sebab hepatitis B ni dia apa, darah dia lebih galak bila mana dia tuan dia mati, dia masih masih lagi kuat. Sedangkan HIV, tuan dia mati dia pun ikut mati. Kan? Kemudian biasalah kalau kemalangan-kemalangan tu janganlah kita nak pergi tunjuk hero kan, nak angkat, barangkali kita jadi pembunuh waktu tu. Sebab orang insiden kita tak tahu dalaman dia barangkali pecah ke apa kan. Jadi kita tugas kita apa? Bila jumpa kemalangan kita kawal keadaan saja kan. Kawal keadaan, kalau panas dia tu panas bagilah payung kan. Jangan usik sebab kita khawatir kita yang jadi pembunuh pada waktu itu. Itu antara ilmu yang dikongsikanlah. Baik, kita sambung sikit lagi ya. Sehubungan dengan itu, menjadi tanggungjawab orang yang berharta dan orang kaya membantu mereka selaras dengan konsep Islam di mana semua orang itu adalah bersaudara. Mudah-mudahan dengan harta zakat dapat membantu orang miskin keluar daripada belenggu kemiskinan, dapat beribadah dengan lebih selesa, selamat jiwa keluarganya daripada bahaya dan ancaman ya, pelbagai penyakit. Ya, konteks tersebut, kerana harta juga penting ya, dan sebagai wasilah untuk hidup dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih sempurna. Dan kemungkinan juga kemiskinan akan merosakkan akidah seorang. Yang ni betul tuan-tuan. Ya. Kemiskinan, sebab tu dia kata fakir itu membawa kepada kekufuran. Sebab rata-rata kita tengok memang ya, mereka ya, bila mana tidak dibantu ya, mereka akan okay, nak sebah hidup ya, sehingga kan banyak tanggungjawab pada Allah Subhanahu Taala dia akan abaikan. Bagi mereka cari apa? Untuk sebah hidup kan. Jadi mereka buat kerja tu. Kerja-kerja akhirnya solat tak. Sebab tu ya, di lembaga zakat dia buat islah eh. Apa? Program islah kan. Yang mana program ni zakat dah bagi bantuan, juga zakat menjadikan ke kelas untuk mereka hadirkan diri untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu juga yang kita sebutkan awal tadi boleh membantu mereka keluar daripada belenggu fakir dan juga belenggu miskin. Kalau tidak, mereka akan duduk di takut itu, dan yang paling bahaya sekali akidah mereka ya, akidah dan juga pegangan agama mereka akan longgar. Kalau dah ketua keluarga longgar, habis isteri, anak-anak pun habis ikut sama. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan ya. Kita tutup dengan bacaan doa tasbih kifarah dan suratul as. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqa ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.